Si orang megang kamera, ada gejolakan kameranya ikut ngangkat. Kan steady. Gila deh, steady. Kenapa sih step gua kemana tuh lu harus ngikut, San? Ya kan, gua videografernya. Oh, jadi lu udah mengakui kalau lu tuh videografernya? Iya kan, selama ini megang. Oke, berarti ini gua ada catatan dari netizen ya, khusus buat Ihsan, kameramen gue. Ingat gak waktu kita syuting Nari Bali? Lo misalnya lagi nge-shoot gue nih, tahu-tahu Tia ngomong di situ, kamera lo bisa begini nih, shoot, gitu. Lo balik lagi, shoot, gitu. Itu setelah melakukan research, ternyata subscriber gue itu pusing. Iya. Oh iya, oke, siap. Ya, daripada lo digebukin sama netizen sama subscriber, mendingan lo perbaiki di vlog ini. Baik, siap. Paham nggak? Siap. Karena gue tukang jahit, bukan kameramen. Siap. Ya. Ini sekarang kita on the way mau ke Bogor. Di mana kita? Malang. Oh, mau ke Malang, guys. Kita mau ke Malang. Rindu rasanya. Aku tuh udah mungkin 2 tahun kita nggak pernah ada fashion show ya, Tia ya. Tapi di sini aku salut banget sama Indonesia Fashion Chamber. Ya betul ya, Mbak? Iya betul. IFC yang sudah memperakrasai fashion show bukan secara virtual tapi live. Wow. Bahkan sudah ngundang tamu, bahkan sudah berani ngundang Ivan Gunawan, number one fashion designer in Indonesia. Wow. Jadi sekarang masyarakat Malang lagi galau nih karena gue belum nyampe. Karena tadi ada brownies dulu, tapi tenang, hari ini kita bakal kangen-kangenan. Kita bakal fashion show. Jadi aku akan keluarin koleksi baru aku yang berjudul Samudra India. Wow. Keren banget. Kalau menurut aku sih koleksi aku keren ya. Cuttingnya simple, tapi aku pakai bahan sari India. Aksesorisnya juga dari La Roche, aksesoris India. Musiknya juga dicariin sama Ayah Dardo. Ayah Dardo, makasih ya. Mohon maaf untuk show kali ini nggak ada budget, jadi jangan nungguin uang transferan. Jadi ya udah ikhlas aja jadi pegawai ya. Gitu. Jadi sekarang kita landing di karena tadi ada brownies, jadi kita landing dulu di Surabaya lalu melaju ke Malang. Kurang lebih show-nya jam berapa, Mbak? Jam 7 malam. Jadi kita kayaknya nggak sempat ke hotel, Mbak. Kita langsung ke venue aja. Tapi mungkin searah venue saya mau makan nih, Mbak, saya lapar. Makan apa yang kira-kira ada nasi merahnya atau ada lauk-lauknya, Mbak? Tadi udah dikasih nasi merahnya. Heeh. Untuk lauknya Mas Igun mau di mana makannya anaknya? Penyet-penyetan ada nggak? Ada apa? Kalau penyet-penyetan malam Kak Igun. Oh, kita nggak bisa malam dulu nih. Baru siang gitu ya. Baru siang ya. Di mana dong, Mbak? Atau mau di kayak restoran gitu? Aku mah di restoran boleh, nggak di restoran nggak apa-apa. Sebenarnya tuh guys, paling enak tuh kalau ke Malang itu makan bakso bakar, kalau nggak bakso yang di pinggir rel kereta api. Tapi tidak boleh sama dokter Cici. Kita minum obat dulu 1 jam sebelum makan. Karena ke Malang sejam kan? Kalau aku kalau minum obat pakai air guys, kalau kalian pasir waktu itu masih pakai pasir. Tapi sekarang kadang-kadang kalau sama Abi kalau lagi kasih obat nggak dikasih minum, jadi gue ngandelin ludah buat nelen. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, ini kan pandemi ya, jadi harus semua serba bisa. Tahu nggak sih San, besok gue mau kemana? Tahu dong.
besok aku mau ke Dubai. Besok aku mau ke Dubai, guys. Mau ke Dubai berapa hari doang gitu, nemenin Mami Maharani. Mau staycation di Dubai. Habis kalau staycation di hotel-hotel yang di Jakarta tuh kayak udah biasa ya. Jadi mau kira-kira mau naik pesawat 9 jam hempas ke Dubai. Jadi berangkat Sabtu, nyampe Minggu, di sana Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Pulang Jakarta, habis itu karantina. Karantinanya belum tahu tapi di hotel mana gitu. Semoga dapat hotelnya yang enak, nyaman, jadi bisa benar-benar bed rest 4 hari, guys. Jadi Tia, kita tuh nonton finalnya Bella di karantina ya, aku ya. Enggak apa-apa ya. Kalian kalau mau bikin nobar, nobar aja di Roseville boleh. Iya kan? Kurang lebih kayak gitu, guys. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih dulu untuk semua panitia Malang Fashion Week, untuk Indonesia Fashion Chamber. Bener kan, Mbak? Iya, Indonesia Fashion Chamber. Ada Mas Ali Karisma gak? Ada, sama Kak Ibu. Wow, jadi aku show siapa aja, Mbak? Ada Kak Ibu, Mas Ali. Ali Karisma. Ada Kak Iva. Terus? Cuman 3, Mbak. Ya. Jadi aku ada 16 desainer. Hah? 16 desainer? Iya. Aku yang keberapa keluarnya? Terakhir dong, Mbak. What? Oh, berarti kalau show-nya jam 7 ya, gue show-nya jam 10 kali ya, Mbak. Itu nggak tidur, Mbak, orang nonton show 17 orang. 3 menit Ya Allah, gila ya kadang-kadang ya. Bikin bajunya lama, show-nya cuma 3 menit. Ya Allah, bener-bener deh. Ini karya dipertaruhkan loh, guys. Jadi jangan pikir kalau bikin baju itu gampang ya. Show-nya cuma 3 menit, Pak. Gila, saya show cuma 3 menit, Pak. Jauh-jauh dari Jakarta ke dari Jakarta. Cuma 3 menit loh. Tapi ya semoga bisa mengobati rasa rindu kita sebagai fashion designer. Dan kalau dilihat-lihat fashion designer di Malang tuh juga udah mulai bagus, persaingannya cukup ketat, pasarnya juga ada di Malang gitu kan. Caru, ntar malam kita ke ini dong, Mbak, aku mau ajak anak-anak makan malam yang di atas itu yang banyak jajan-jajanan, Mbak. Di Batu? Iya, Batu. Oke. Itu Batu. Itu Batu. Iya. Tia udah pernah belum ke Malang? Hah? Ada pos kertas itu? Iya. Oke. Kamu pernah ke Malang, San? Dulu apa presiden. Keren banget, Isan nih, kameramen aku nih ya. Dulu itu kerja jadi pengurus media di istana. Enggak. Apa gimana? Wartawan istana. Wartawan istana. Semoga pada waktu Isan dulu kerja beritanya pada bener ya. Alhamdulillah. Lama, Isan? Hampir 7 tahun. Ini nggak pakai audio, San, aman? Nggak dong, aman pakai. Pakai Rode. Iya. Rode kan biasa orang Jawa pakai di Instagram. Konde. Muat lo. Jadi gitu. Nah, Isan nanti juga bakal temenin aku nih kalau aku ke Thailand. Lagi bikin paspor ya, San? Iya. Bikin paspor, ntar ke Thailand. Katanya dia mau di Thailand mau makan babi, katanya. Enggak. Mau. Enggak. Ini bagus banget nih. Kena lampu, itu kena lampu. Cahaya. Oh. Tadi lo udah makan apa di bandara, Ti? Tadi nyolong makan laksa. Belum makan dari pagi. Pantes kayak kurus gitu. Iya. Isan makan apa tadi? Roti doang di pesawat. Hah, roti doang? Di bandara nggak makan? Nggak. Kopi doang. Oh, alamat ini ya. Iya. Tinggal berapa ratus ribu ya? Emang nggak dibayarin dulu Mbak Tia? Aku nawarin. Mau ngopi aja tadi. Ya Allah, ini Isan nih begitu cinta sama istrinya. Jadi kalau ada gajian semuanya dikasih ke istri. Pak, saya mau nanya dong sama Bapak. Bapak kalau gajian, uangnya dia langsung semua dikasih ke istri apa ada yang Bapak pegang, Pak? Enggak semuanya. Hah? Enggak semuanya kasih, Kang. Enggak semua kan, Pak?
tahu deh gue siapa yang benar, gue nggak ngerti. Ya udah guys, aku mau merem dulu. See you di Malang ya. Di Malang sekarang jam 6 sore. Tadi kita landing jam berapa ya berarti? Jadi satu jaman ya, sejaman Surabaya Malang. Ini kita nggak sempet ke kamar, nggak sempet ganti-ganti lagi makan karena aku udah telat makan. Biar nanti malam nggak usah makan lagi. Aku pesen rujak cingur, tau nggak cingur? Mulut rujak cingur, terus mulut sapi, sama aku pengen makan bebek goreng, tapi minta request nasi merah. Kita di restoran namanya Javanai, keren ya tempatnya ya, semi, ada semi outdoor, adem gitu, nice, I like. Kalau di Malang mah banyak makanan enak sebenarnya, aku tuh biasa bakso gitu-gitu loh. Kan nggak boleh makan bakso. Kita isi perut, habis itu kita langsung ke venue berarti ya. Doain ya, semoga show-nya lancar. Amin. Nggak kurang apapun. Show-nya selesai, show-nya 5 menit, tapi nontonnya 4 jam. Lumayan tepos, tapi senang, terobati karena bisa show lagi, bisa nonton fashion show lagi, jadi seru. Gemeser, walaupun kita udah ganti hari, kemarin kameramen saya ngantuk, capek, kelaperan, jadi sampai nggak sempat closing. Ya, hari ini aku mau pulang ke Jakarta. Tapi nanti malam aku langsung berangkat ke Dubai. Wow. Okay, bersama dengan Mbak Yuni ke Dubai. Thank you so much sudah nonton pagelaran aku di Malang. Semoga kalian semua terhibur, punya rasa kangen-kangenan dengan fashion show.
dan aku akan update kegiatan aku di Dubai. Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian yang paling kalian suka. Bye.